Mandailing Natal, Sumatera Utara, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri. Tersangka menghabisi nyawa istrinya karena dipicu cemburu. Aliansyah diamankan polisi karena membunuh istrinya sendiri, Nikmah Nasution, dengan cara ditusuk dengan senjata tajam. Tersangka yang sempat melarikan diri selama 3 hari akhirnya diserahkan ke Polsek Kota Nopan, Sumatera Utara. Tersangka diserahkan ke petugas beserta barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Dari hasil tim forensik, korban mengalami 7 luka tusukan di perut, kaki, dan tangan. Kita turunkan anggota ke lapangan untuk mengejar pelaku, namun pelaku kita himbau keluarganya menyerahkan diri dan keluarganya dapat mengantar keluarganya ke Polsek untuk dilanjutkan sesuai dengan prosedur. Diduga tersangka nekat membunuh istrinya di rumahnya di Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan karena motif asmara. Pelaku menuduh korban selingkuh dengan pria lain. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET.